Kalau kita lihat di dekat kaki Semeru sana, ada suara geluduk-geluduk, sahabat. Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gumitir Channel. Oke sahabat, sekarang saya ada di dekat dengan lereng Semeru ya. Kebetulan Semerunya lagi tertutup mendung ya. Oke, kita coba telusuri ke bawah jalur melewati yang lebih dekat lagi ke kaki Gunung Semeru. Oke, kita let's go. Kita coba lewati jalur turun ini ya. Ini kalau musim hujan sangat bahaya sekali. Kita coba telusuri ke sini ya. Nanti nggak tahu kemana nih. Kita ingin ke lerengnya Semeru itu ya. Jadi ini lewat bawah ini. Nah, ini kita lewat bawah nih. Nah, itu gunungnya. Apa bisa lihat itu ya? Banyak burung. Oke sahabat semua, dan kita ini sudah ada di dekat ya. Jadi ini masuk daerah Dusun Sumbersari ya, Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang. Jadi update hari ini kondisi di sini mendung tapi tidak hujan ya. Nah sementara Gunung Semerunya tertutup oleh awan yang di sana ini, ya, yang hari Jumat kemarin meletus, tapi hanya mengeluarkan lava pijar saja. Ya. Dan ini tidak bisa diambil gambarnya karena tertutup oleh mendung. Ya. Jadi kalau kita lihat areanya seperti ini. Jadi gersang ya, tidak ada hujan, mendung tapi tidak ada hujan. Ya. Jadi dalam beberapa bulan ini sepi, tidak ada hujan sama sekali. Air juga tidak banjir ya. Sepi, nggak ada orang, banyak burung-burung juga di sini. Itu tuh. Di sana itu. Burung apa ya? Burung kutilang. Daerah gersang ini kalau banjir itu sampai di sini ini sahabat ya, sampai ke sini nih ya. Penuh semua ini sini. Sementara yang di bawah ini jurangnya ini ke sini. Nah, kita nanti akan telusuri jurangnya di sini ya. Ini sampai ke Gunung Semerunya ini.
di sini nih Gunung Semeru. Ini tertutup awan. Dan di sini juga yang dulu diisukan ada kebakaran, enggak ada ya. Bahkan rumput-rumput liarnya ini kering sendiri nih. Ada hijau, kering. Sementara itu yang bagian pengambilan pasir tambang itu belum jauh, ada di bawah sana. Jauh sekali. Jauh. Ini jalur utama dari aliran lahar Semeru. Ya. Jadi dia ada celahnya di sini. Ini celahnya. Sangat luas. Kalau kita lihat di dekat kaki Semeru sana ada suara gluduk-gluduk siapa? Ada gluduk-gluduk. Ada, jangan-jangan meletus lagi nih. Jadi ini pasir-pasirnya ini masih dia nggak bisa diambil karena jalur untuk lewat sini nggak bisa ya. Jadi nggak bisa diambil pasirnya. Jadi ini masih asli. Ya. Kendaraan juga nggak bisa lewat, jalurnya nggak ada. Ini nggak ada siapa-siapa nih. Gersang, sepi. Jalur ke sana itu juga nggak ada jalannya lewat ya. Tapi kita coba telusuri nanti sampai ke sini. Jadi kita akan cek jurang-jurangnya nih. Cukup dalam jurangnya. Nah itu sahabat bisa melihat para penambang pasir ya, dari sini jauh di sana ya, terlihat kecil sekali. Tuh yang di sana itu ya. Sudah lama tidak hujan, mudah-mudahan nanti lagi bisa hujan biasa normal sehingga tanahnya juga enggak kering seperti terbakar ya. Oh, di sini batu-batunya panas ya. Panas. Biarpun air juga semilir ya. Baik sahabat, saya kira demikian informasinya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, semoga bisa terhibur. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.